guys, ARP Studio Tutorial di sini. Cara bayar GoPay Later. Ini tagihan GoPay Later ya, atau GoPay Pay Later. Ini apa sih namanya, anjir? Jadi nanti tuh kalian bakalan dapat notice atau notifikasi kayak gini ya. Ini dari Gojek Pay Later-nya, GoPay Later. Hai, sebentar lagi tagihan GoPay Later-mu jatuh tempo. Langsung bayar yuk biar gak kena denda 2000 per hari. Nah, ini diklik aja, guys. Biasanya akan muncul setelah bulan-bulan terakhir ya. Bukan bulan terakhir juga sih, akhir bulan, mulai dari tanggal 27 di bulan berjalan, guys. Nah, di sini klik aja yang bayar tagihan ya. Cuman kalau belum ada saldonya ya mau nggak mau harus diisi dulu. Oke, untuk metode pembayarannya ada dua. Sejauh ini ada GoPay dan juga BCA virtual account. Kita coba pakai yang BCA di sini. Lalu klik aja bayar tagihan. Nah, ini adalah nomor virtual yang bisa kalian copy atau salin. Nanti langsung aja di transfer ya. Di sini kita pakai. Bayar, guys. Nah, ini ya, ini udah berhasil dibayar dan limitnya utuh lagi untuk di bulan Agustus besok. Bulan Juli juga masih bisa sih, cuman ini udah akhir bulan, ini udah tanggal 31.